Ikan. Ini ikan. Sebaung. Ini ikan. Fish. Fish apa? Tengok apa ya. Udah pukat. Peso ke sungai. Ini dah dapat dalam kilo lebih. Kita pun ada bagi jiran sebelah, bagi tahu jiran sebelah. Tahu jiran sebelah kita ada bagi kongsi rezeki sedikit. Okay, stay tune. Alright. Okay kawan-kawan, kita nak goreng anak ikan sungai yang kita dapat. Okay, kita nak goreng garing. Cara simple dan mudah, kita hanya menggunakan perasa cecukur rasa. Okey. Alright. Cukup. Kita nak bagi rasa punya ikan sungai ni. Ikan yang fresh yang kita dapat. Memang sedap. Okey, kita ramas gaulkan bersama ke semua ikan kita ni. Goreng kering macam ni, goreng dah garing, kena dengan nasi putih, nasi panas. Memang padu. Okay. Ini secara simple, cara di hutan, cara berkemping. Bahan pun cukup-cukup apa yang ada. So sekarang kita tengah panaskan minyak masak. Okay, panas kami di sini. Kita berkemping. Minyak pun dah panas kawan-kawan. Mambles. Okay, kita masukkan ikan. Kawan-kawan, memang mantap.
Nice. Harumannya wangi daripada ikan yang fresh yang kita dapat. Suasana camping kita. Oh, itu tengah mau masuk. Di seberang sana tengah membakar. Kalau dari asap tu kita boleh rasa dia orang tengah bakar ayam lah. Okay. Jiran pun sudah siap berkemas. Kami pun dah turunkan khemah. Di hujung sana owner kita tengah jalan. Dia tengah membuang sampah. Anak pejawai tu tengah mandi di hujung di sana. Dia tak pusing. Cik baring. Tengok. Tengok. Garingnya tengok ni. Okay, kawan, sampai masak. Sudah masak lah ni, kira dah garing. Tengok, kuning cukup. Ini dah. Ini dah. Ikan kita. Mantap. Ini dia lah ikan sungai goreng garing dari pejawai. Sekarang yang kedua.
second round. Oh, cukup garing. Kawan-kawan, satu pinggan tadi habis licin. Ulam macam tu. Cukup manis. Kena panas. Ikan kecil ni memang sesuai goreng garing. Kita boleh makan dengan tulang dah. Itu kelebihan dia. Okey, masak dah. Oh, garing. Ini second round. First round habis lah. Tengok licin. Memang manis ikan. Ikan sungai di campsite Sungai Riau ni. Sedim. Ni kena dengan nasi panas. Macam Encik Syahir cakap. Cabai, limau, bawang, sambal cicah dia. Itu saja cukup. Betul tak? Okay. Cipanai. Lauk lain tak ada, tak apa. Lauk saja, lepas tu cabai. Cabai. Tambah dengan ada ulaman lagi. Mantap. Dapat ikan lah. Kipas sini pandai buat juga. Hampa punya kulit sedih sini pandai buat kasam juga. Sedap ni papa. Ada try juga. Bye bye.